Black Pals, bareng gue Muspek Amar dari Patung Karikatur. Now you are watching Black Icon. Patung Karikatur, Patung Karikatur ya. Apa kalau Patung Karikatur itu sendiri figur bentuk orang, tapi yang dibuat kepalanya dalam ukuran yang lebih besar dari aslinya. Kurang lebih sih seperti itu. Awalnya sih bukan inisiatif sendiri ya, malah dari ada satu klien yang saya kan awalnya lukisan karikatur, baru lukis karikatur dua dimensi, terus ada yang pesan satu klien, dia minta, "Mas kalau dibuatin patung bisa nggak sih lukisannya?" Gitu, awalnya sih dari situ. Harap patung karikatur kayaknya sih masih karena jarang ini aja ya, yang jarang yang buat. Jadi ya coba difokusin lah gitu. Bahan yang dipakai, saya pakai clay itu nanti apa, sejenis clay yang sudah dibentuk. Setelah dibentuk sudah jadi, dia masuk ke oven dibakar, jadi hasil akhirnya keras seperti itu sih. Lalu durasi pengerjaan kira-kira 1-2 minggu lah. Kendala kalau patung karikatur yang kita buat kan berdasarkan foto orang. Nah, kendalanya ya untuk apa bisa ngebuat di patung karikatur itu mirip sama orang aslinya kayak gitu. Apa? Karena kadang ada yang kasih foto yang kurang jelas, atau kita kan apa lihat fotonya dari tampak depan sama dari tampak samping. Kita basicnya dari situ aja. Patung karikatur saya harganya 1,3 juta. Kayak patungnya tinggi 15 cm, itu sudah sama kotak akriliknya. Nah, saya pengen apa? Ya lebih maju lah, lebih mandiri ya. Lebih banyak peminatnya di dalam maupun luar negeri. BlackExperience.com.